Geta Bangkare. Ini jalan apa nih Bang namanya, Bang? Hah? Ini apa nih? Universitas Tanjung Pura kita ya. Audit ya nih. Auditorium. Oh, audit jadi auditorium. Jalannya jalan auditorium. Di mana Bang? Pontianak ya? Pontianak mana nih, Bang? Pontianak Kalimantan Barat. Enggak, Kalimantan Pontianak Selatan apa-apa? Selatan ya? Selatan ya, Mas. Negara ya. Abang jualannya apa nih? Pentol kuah. Tapi ada mie-nya. Ada. Mie-nya apa? Kopi. Kopi. Pintar ya. Di gelas. Jadi kalau sama kopi berapa? Sama kopi berapa? Di gelas aja, Pak. Mie 10.000. Ya, 10.000. Ya, satu, Bang. Hah? Enggak, yang ini, yang di sini. Sama pentol kuah. Ya, yang di sini aja, Pak. Maunya ini? Mau ambil gelas aja, Pak. Gelas 8.000. Enggak, yang ini. Gak usah, Pak. Oh, pomi aja. Kenapa? Banyakan nih, Pak. Oh, kebanyakan. Oh, iya. Maunya mie gelas. Oh, bisa mie gelas ya. Mau rasa apa mie gelasnya, Pak? Terserah, Pak. Terserah Bapak yang mau makan. Kalau mie gelasnya doang berapa? Kalau mie gelasnya doang berapa? Kalau mie gelasnya aja 6.000. Oh, 6.000. Murah jadinya. Cuma 2.000 pentolnya. Itu. Rasa apa, Pak? Rasa bakso. Bakso. Oh, iya. Sip, nih, Bang. Abang, maaf tangan kiri. Siapa namanya, Bang? Pak Sugianto. Oh, Jawa dong. Jawa. Kapan nih ke Pontianak? Udah lama, udah 15 tahun. Jawanya mana? Purwokerto. Oh, Purwokerto. Saya pernah ke Purbalingga. Pernah Purbalingga? Iya, Purbalingga ada Masjid Cengho. Oh, nah, kan turunnya di Purwokerto situ. Iya. Apa kecamatan apa Purwokertonya? Purwokerto, kecamatan sebetulnya sih kalau di sini kan terkenalnya Purwokerto. Purbalingga padahal. Kalau di sana padahal kan kalau di sini dibicarakan kampungnya kan enggak Purbalingga tahu. Padahal Purbalingga aslinya. Aslinya kan ini Purbalingga. Purbalingga. Oh, kecamatan apa? Saya pernah ke Kutasari. Kutasari. Oh, itu yang ada Masjid Cengho kan itu Sari. Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Oh, desa? Desa Brakas. Kalau Masjid Cengho itu kecamatan apa? Itu, kecamatan Bom Sari juga itu. Anu, apa? Nah, kecamatan apa namanya itu lupa. Apa ya? Saya pernah ke Masjid Cengho tuh. Oh, nyampe sini ya. Padahal Purbalingga, ya, Purbalingga wong Purgalingga ya. Yang Purbalingga. Kenapa ke sini ngerantaunya? Eh? Ada saudara. Ada saudara sih dari istri. Oh, kerja tentara apa? Ah iya, itu apa? Istrinya kan itu. Ayam apa sapi itu, Bang? Nih, ayam apa sapi? Itu. Pentolnya. Pentolnya sapi. Ayam. Ayam. Sip, ayam. Udah jualan pentol dari awal? Oh, awalnya saya gini kan jualan kasur. Oh, jualan kasur. Terus? Terus ini sekarang kepengen alih profesi. Udah berapa lama nih pentolnya? Baru 5 bulan. Oh. Punya sendiri apa, Bos? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Jadi dapat berapa? Ya nggak tentu sih. Enggak ini. Ini dikasih berapa kalau 8.000? 8.000 kali kayak 10. Oh, 10. Yang gede enggak dapat? Yang gede dong kasih. Satu enggak apa-apa. Oh, apa-apa. Isi apa tuh? Isinya taruh tuyul. Oh, taruh tuyul. Berapa satunya kalau beli yang gede? 3.000. Satu 3.000. Satu biji? Iya. Kalau yang kecil, oh, gitu udah jadi. Kasih apa lagi? Kasih dong. Boleh lengkap. Lengkap kayak bakso. Kayak bakso. Bedanya pentol sama bakso apa, Bang? Kalau bakso kan. Nah, ini saya pegang-pegang sini sih, Bang. Kasih apa lagi? Sini sini, sorot dulu, sorot. Pegang-pegang. Taruh sini, taruh. Jadi biasanya pengen pentol sama bakso apa? Kalau bakso kan daging sapi. Oh, kalau pentol daging ayam. Ah, iya. Kalau pentil apa tuh? Pentil enggak tahu. Pentil sepeda, pentil ban mobil kan kalau apa namanya? Pentilnya diambil katanya, Pak ya. Kalau apa? Pes, pentil. Kempes. Pentil. Udah. Sip, silakan, Bang. Pakai bumbu silahkan. Ini enggak? Pakai bumbu itu enggak? Boleh, boleh. Ah, cabai, boleh. Sorot lagi, sorot. Cecap pakai. Cecap banyak. Banyak. Bumbunya apa nih, Bang? Ini cabai. Cabai terus? Cabai aja. Sebelahnya apa? Oh, wah, iya. Ay, apa? Lah, saus mau enggak? Saus. Udah enggak usah. Saus enggak apa ya? Sorot dulu, sorot lagi. Entar, entar. Entar sini, masih panasnya juga ya? Masih panas. Panas sih, Pak. Keluar jam berapa, Bang? Keluar ya? Jam kadang jam 9 ada. Ya, udah sip. Tutup dulu, tutup dong. Pentolnya tak tutup. Motor punya sendiri nih ya. Gak apa, pop mie gak mau pop mie ya. Oh, kebanyakan nih, Pak. Kebanyakan ya. Gak mau pakai jeruk, Pak? Enggak. Jeruk bayar lagi gak? Enggak. Modalnya dari mana, Bang, jualan? Bumbu udah masuk, Mas. Bumbu. Gak usah lah ya. Udah asin ya. Udah asin. Oh, bumbunya dimasukin? Enggak. Ntar keasinan ya? Kalau mau tinggal masuk ya. Dibungkus dari gosa. Makan sini dong. Makan sini. Iya, mangan. Apa nih, Pak? Buka dulu. Mana sendoknya tadi? Oh. Nah, udah kira-kira mie-nya udah bisa tuh. Udah, ya, mie-nya cepat ya. Minumnya apa, Pak? Minumnya. Minum. Minum.
Es, Mas. Es jeruk ya. Es jeruk aja, Mas. Es jeruk, es jeruk. Bang. Es jeruk videoin boleh ya? Boleh videoin kan? Boleh videoin. Berapa seporsinya? 5.000 satu. Pakai es enggak tuh? Tuh pakai es. Kalau enggak pakai es? 10.000. Oh, ya udah. 5.000 dulu yang 5.000. Mau pakai es enggak, Pak? Pak. Mau pakai es enggak? Pakai es. Ntar kalau nanti videoin dulu yang enggak pakai es. Rujak iya ntar, abis ini ya. Tahu dulu, tahu. Baru penting boleh videoin. Ntar abis ini saya videoin jeruk aja. Dari mana nih, Bang? Dari Jakarta, Bang. Ada acara banyak? Enggak, ini aja. Hah? Iya, boleh. Ntar bentar ini dulu ya. Abis ini tahu dulu, baru kesana. Oh, begitu. Jadi berapa biji kalau pakai es? Dua, paling. Belanjanya pasar mana ini, Bang? Ya? Belanjanya? Jeruknya, itu langganan di Mambonjol. Oh, Mambonjol. Siapa namanya, Bang? Saya, Tomo. Asli mau Jawa nih ya? Jawa. Jawa mana? Jawa Timur. Mana Jawa Timur ya? Nganjuk. Oh, Nganjuk. Kecamatan mana Nganjuk? Bagor. Bagon? Bagor. Bagor. Ramai sini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jam berapa mulai jualan nih? Jam 9. Sampai? Jam 5. Mau kasih gula. Gula dikit, biar gak terlalu masak. Masem benar jeruknya ya? Ya. Masem? Ya tergantung, ada yang masam, ada yang manis. Kalau saya nanti nggak usah pakai itu. Mau makan sini? Mau makan sini aja. Langsung sedotan. Tolong anterin dong, ya nggak? Ntar hitung aja. Nah, ntar Bu, ini dulu, baru. Ya kan? Rujaknya. Iya, boleh. Kan jualan sampai jam berapa? Jam 5. Oh iya, masih lama kan? Masih keburu. Situ dulu Bu, kan deket sini, ntar baru kesana. Udah nggak ada yang makan Bu. Yang penting yang ada makan yang dicariin. Rujak apa Bu? Rujak burung dari Bandung. Ada pokoknya. Bandung gitu. Buang, pates, nenas, timun. Oh, tutup. Boleh ntar saya yang makan deh. Tapi jangan pakai petis ya. Iya. Gak usah pakai apa, gak usah pakai ini. Nah. Tapi ini dulu kesini. Makan. Eh, gimana Pak rasanya? Pentolnya enak. Enak Pak. Enak. Masakan Wong Purbalingga. Apa? Purbalingga apa sih namanya? Purbalingga campur mie itu tadi. Bobot sari. Itu apa tuh? Bobot sari. Rujak. Sama tuh. Batagor. Oh, Batagor. Batagor. Jadi sama aja sini ya, di mana-mana Indonesia udah kayak gini aja modelnya ya. Iya. Berapa nih, Bang? Iya, ini berapa? Cuma 8.000. Iya. Murah, Bang. Belanja pasar mana, Bang? Hah? Belanja pasar mana? Ini pasar kalau gilingnya ini kan di Sungai Jawi. Oh, Sungai Jawi. Kalau terus pasang, kalau belanja yang lainnya kadang di Plamboyan. Oh, Plamboyan. Sangat. Jam berapa? Rumah di sini udah punya? Udah. Di Ampera sih rumah. Bere 20 orang Purbalingga, orang kampung. Iya enggak apa-apa udah tambahin. Ini angpau nih. Ini lebih. Iya enggak apa-apa. Ini buat Abang saya mati nih. Maaf dan kiri. Makasih ya. Jadi ada tambahan. Iya, ada tambahan kan udah boleh di syuting, udah ngerepotin suruh megang-megang ya enggak? Jadi berangkat jam berapa Bang mulai? Saya kadang dari jam 9, kadang sampai jam 10. 9 10. Nah, kadang jam 9, kadang jam 10. Oh, 9 jam 10. Bang. Oh, saya. Ini kamera, Bu. TV lah. Enggak, masuk internet aja Bu. Internet. Ibu juga termasuk kan, boleh sekalian antar tapi kesini dulu sebentar. Ya kan. Bu, tuh makan. Jadi jam 9.10 ke pasar. Enggak di sini. Ya datangnya. Ke pasarnya? Paling awal jam 9. 9. Sampai jam? Lambat jam 10. Sampai jam? Sampai maghrib. Maghrib. Maghrib pulang. Berapa lama dari sini? Enggak, kalau penontonnya masih kadang pindah ke depan sana. Oh, depan rame ya? Rame. Kalau malam, kalau di